Chelsea, lu mau kemana? Be, Be tolongin Fatih, Be, tolongin Fatih. Fatih kenapa? Fatih masuk jurang, Be. Kondisi Fatihnya sangat parah. Kalau gua berhenti sekali aja, akibatnya akan fatal buat Fatih. Ya udah, sekarang lu balik ya. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang tamat sudah riwayat kamu, Fanya. Kamu gak akan punya kemampuan silat lagi. Kemana si Fanya? Kata Chelsea kemari. Kagak ada ya. Kalau Guru Kinan menyerang saya terus, saya bakalan kalah. Kenapa? Kamu kehabisan akal ya, bocah kecil. Jurus andalan yang kamu punya itu adalah ciptaan saya. Dan saya sekarang akan mengambil jurus yang ada dalam tubuh kamu. Saya mohon, Guru, jangan. Saya mohon, Guru, jangan dimusnahkan. Itu akibatnya kalau kamu berani membangkang saya. Sebelum kamu benar-benar menderita. Sekarang saya akan menghentikan titik-titik yang ada di pembuluh darah kamu, Fanya. Sebentar lagi kamu akan mati. Banyak tuh. Dari mana ya? Ayo, menjerit yang lebih keras. Aki. Gak mungkin Kinan menggunakan jurus langka dan mematikan. Apa lo gak bosan-bosan ya? Ganggu kesenangan gue. Lo manusia macam apa sih? Bikin orang menderita lo bilang kesenangan. Lo lupa. Waktu lo dan orang-orang kampung Jawara ngusir gue dari kampung ini dengan kejam. Iya, tapi lo kenapa balas dendam sama orang-orang yang gak tahu apa-apa? Lo gak pernah ngerasain kan? Apa yang gue rasain? Seberapa menderitanya gue? Sekarang lo harus ngerasain apa yang gue rasain, Agi. Babe! Gue bisa kalahin Kinan, tapi butuh waktu lama. Karena gue harus cari titik lemahnya si Kinan. Tapi gue khawatir sama keadaan Fanya. Lebih baik gue selamatin Fanya dulu. Fatih di mana ya? Kok jam segini belum pulang? Jangan-jangan dia ketemu sama Kinan lagi di jalan. Ya Allah, tolong lindungilah anakku. Jagalah anakku dimanapun dia berada. Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Abang lihat Fatih nggak? Tadi Fatih... Nggak lihat Fatih tuh. Di musola tadi nggak lihat. Emang kenapa? Fatih di mana ya, Bang? Aduh, aku khawatir banget. Apalagi barusan Mas Junet datang ke Kampung Jawara. Aduh, gimana gue ceritanya ya? Gue khawatir Farah makin cemas aja kalau gue kasih tahu Fatih ada di mana. Jadi abang bener-bener nggak lihat Fatih? Ya nggak lihat lah. Masa abang bohong? Udah sekarang lu tenang aja ya, berdoa. Siapa tahu Fatih lagi sama Junet terus ya baik-baik aja. Tapi perasaan aku dari tadi nggak enak, Bang. Aku takut terjadi apa-apa sama Fatih. Terus gimana? Apa sebaiknya aku telepon Mas Junet sekarang ya? Boleh tuh.